Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawadi, sudah selamat datang ke channel Nash Archer. Sebelum Nash mulakan video ni, sebagai biasa, disclaimer, apa yang Nash tunjukkan cuma pandangan peribadi dan untuk sukan dari adah saja. Dan Nash guna ni adalah untuk berkongsi ilmu dan macam-macam lagi. So, kita teruskan je video, tak perlu potong. Jom. Jadi hari ni, Nash sebenarnya nak kongsi satu benda lah. Ni bukanlah sangat pasal ilmu sebenarnya. Lebih kepada kenapa Nash suka main pedang. Kenapa Nash suka martial art, weapon ke semua. Oh ya, satu lagi. Sekarang ni Nash pasang musim sundang ya. Sebab Ustaz Amin, dia buat pameran sundang dekat Perak. So, Nash mall adalah sundang. So, inilah sundang Nash. Okay, kita buka dulu. Okay. Inilah sundang Nash. Puh. Wangi bau. Huh. Jadi, gitulah. The reason Nash suka martial art. Sebab daripada dulu, Nash suka benda yang orang kata berkaitan dengan kepahlawanan. Kalau boleh, Nash pun nak jadi pahlawan. Tapi ramailah orang dia akan kata Nash bukannya pandai sangat. Which is true. Nash mengaku Nash tak pandai mana pun. Tapi Nash suka berkongsi ilmu. The reason Nash suka orang kata apa? Berkongsi ilmu sebab Nash nak discover apa yang kita tak faham dalam masyarakat. Nash suka belajar. Jadi kalau ada orang nak komen ke apa ke kata ke, it's okay, just go on je. Komen secara ilmiah lah, jangan secara orang kata apa. Jangan nak menghina apalah, jangan nak ramai lah yang menghina tu. But it's okay, up to you lah. Orang sama, cakap pasal orang sama, Nash pasang ada seorang tu baru je buat account semalam. Orang sama nama dia. Nash tak nak beritahu siapa lah, dia baru buat semalam. Orang yang kecam Nash, nama sama, it's okay. Sorry, Nash tak ada topik lah. So, kenapa Nash suka masyarakat? Sebab Nash suka. Tak ada benda lain. Dia nak bersukan pun bagus, faham tak? Nak untuk sihatkan badan pun bagus. Nash bukannya serius sangat. Nash tak pernah pun mengaku guru. Tapi peliklah. Orang ni kata Nash ni mengadu-ngadu. Memang aku mengada pun betul tak? Alah gurau-gurau. Aduh. But it's okay. Macam Nash memanah agak dulu. Semuanya pada awal-awal have fun. Nash just having fun. Discover the unknown. Discover ilmu, orang kata. Itu je. Nash tak perlu pun nak buktikan pada sesiapa pun. Nash pandai ke? Tak pandai ke? It's okay. Nash masih belajar. Nash takkan claim yang Nash ni adalah maha guru. No. Nash bukan guru. Tapi Nash nak belajar sebab Nash ni anak murid. Kalau ada ilmu, kongsi. Itulah cara kita discover ilmu, betul tak? Cantik bunga ni. Hello bunga. Jadi gitulah hidup tu, janganlah serius sangat, betul tak? Ui, ada lubang. Lubang guys. Ui. Si dia jangan serius sangat. Just have fun, orang kata. Just have fun. Hayah, terlajang. Hup. Hai. Huh. Video ni pelik sikit. Kata nak cakap pasal pedang. Tapi aku cakap pasal kehidupan. Just have fun. Jangan serius. Kalau boleh, in the end, bila kita main pedang ni, bukan nak kata main pedang ke any martial art, dia tak lain tak bukan. Adakah kita ni boleh jadi baik ataupun jahat? Itu saja, betul tak? Kalau setuju cameraman, angguk yik-yik gitu. Yes. So, biarlah orang nak kata apa. Nash buat kerja Nash. Kerem orang. Tengok, jangan serius. Gurau je, betul tak? Ha. Okay, jumpa lagi lah. Nash nak pergi berjabat sekejap. Tata. Berangkat lu. Ya, lagi lu.